kedai Melawa diberi nama teh tarik khas belakang Padang andalannya. Jadi guys, teh tarik belakang Padang itu sudah melegenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di KBC ataupun King Business Center Kota Batam ada sebuah kedai bernama Melawa. Yuk kita melawa ke teh tarik belakang Padang. Pada saat ini, belakang Padang adalah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Pada suatu masa dahulu, belakang Padang merupakan ibu kota kecamatan Batam. Oleh Nur Lela, sang owner Melawa, nama belakang Padang yang melegenda dijadikan ikon kedainya yang terletak di jantung Kota Batam. Sekarang kita masuk ke kedai Melawa. Pagi begini sudah ramai guys. Nikmat sungguh sarapan bersama. Selain teh tarik, ada pula kopi o. Sambil menyantap juadah ternama. Kalau tak lapar, cukuplah duduk mengaso. Kata Ella, demikian kami menyebut Nur Lela, sang owner teh tarik produk Melawa yang dibranding dengan nama belakang Padang ini, mempadupadankan racikan tiga negara, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ini adalah teh tarik andalannya Melawa, teh tarik yang ada di Batam. Mengandung flavonol ya, terbuat dari teh hitam ataupun black tea, sehingga dia memiliki antioksidan yang sangat tinggi. Saya coba dulu. Luar biasa. Terasa sampai ke ujung dan pangkal lidah. Teh tarik cool brew ya, dia sudah didinginkan, diendapkan selama satu malam di dalam kulkas, sehingga rasanya tuh lebih nikmat dan menggigit. Ini ya ukuran besar, bisa menjadi oleh-oleh teh tarik belakang Padang. Dan juga ada yang ukuran lebih kecil. Kalau ingin kopi, ada juga. Jadi ini sama-sama cool brew yang sudah diendapkan selama satu malam di kulkas, sehingga rasanya lebih menggigit dan luar biasa. Pergi mencari burung jelati, berjumpa pula si anak rusa. Sambil menikmati kopi dan teh tarik, jangan lupa memesan prata. Kalau berkunjung ke kedai kopi teh tarik yang ada di Batam khususnya dan Kepulauan Riau umumnya, jangan lupa makan prata. Jadi di Prata, sahabat, dimana saja pun berada, datanglah ke Batam. Harus makan Prata. Banyak kedai kopi yang ada di Batam pasti menyediakan Prata. Juga demikian di kedai teh tarik Melawa. Nafas guys, terasa. Kalau sudah mencoba, pasti mencoba lagi. Kedai Melawa yang dikelola Ella dikemas dengan konsep tradisional modern. Tradisional bermakna mengakar pada tradisi dari segi rasa. Modern berarti ya dikelola secara modern. Sederhananya, makanan tidak sekadar sedap ditekan, tapi juga mesti enak dipandang mata, menarik, dan higienis tentunya. Selain teh tarik, Melawa yang ada di Batam ini, yang berasal dari belakang Padang sana, juga menyediakan kopi O ataupun kopi hitam. Ini sangat legendaris, sahabat, karena sudah diracik sejak 40 tahun yang lalu oleh ahlinya yang ada di belakang Padang dan sekarang dibawa ke Batam untuk dapat dinikmati
pengunjung, terutama para wisatawan baik lokal ataupun mancanegara. Luar biasa, langsung menggigit ujung lidah, meresap. Bagi seorang yang suka kopi, pasti tidak akan kecewa bila berkunjung ke Melawa yang ada di Batam. Dapur pun harus rapi dan bersih, serta higienis. Kita lihat guys, menaruh topping menggunakan sendok, tidak dengan tangan. Nah ini pun menggunakan tangan, tentunya dilapisi dengan sarung tangan. Ikan belida, ikan tekarap, dimasak pindang, lalu dimakan. Bila pesanan sudah siap, mari dihidang kepada pelanggan. Guys, daripada pening, mari ke Melawa. Ini nasi kuning bukan nasi kuning biasa. Ada rempah yang disediakan dan dibuat oleh juru masaknya. Bagaimana rasanya? Saya ingin coba. Ini ada juga ayamnya, sambalnya sambal merah. Kalau kita ke Malaysia, Singapura, banyak yang seperti ini, terutama di rumah makan India. Tapi ini sederhana rasanya. Ini kedai kopi teh tarik Melawa. Ada bumbu yang khas ya. Saya tidak tahu apa bumbunya itu, tapi memang ada sekilas rasa manis, rasa asam, tapi memang nikmat. Sedapnya makan. Pesan lagi Pak Ci, Mak Ci. Boleh jamu selera di tempat yang asik. Di mana lagi kalau bukan Melawa Teh Tari. Jalan ke Semak mencari ikan. Dapat ikan dibuat asam pedas. Makan nasi lemak berkawan-kawan memang sungguh pantas. Nah ini dia, khas tanah Melayu, nasi lemak. Bagaimana nasi lemak? Nasi yang ditanam menggunakan santan. Coba saya belum masukkan sambalnya, belum masukkan topping lain. Saya ingin murni nasi lemak karena saya adalah penggemar nasi lemak buatan emak. Ini baru ya. Memang membuat kita teringat sama emak yang selalu memasak nasi lemak. Masyarakat Kota Batam umumnya berantau. Setakat pelepas rindu masakan emak, makanlah nasi lemak. Guys, ini sarapan andalan di Melawa. Lontong sayur rendang. Kalau makan rendang udah biasa, lontong sayur sudah biasa. Bagaimana kalau lontong sayur dikasih rendang? Sambal juga ada. Kita coba. Bagaimana rasa kalau lontong sayur dicampur rendang? Ini resep yang sudah dibuat oleh seorang ibu yang sangat legendaris di belakang Padang dan sekarang ada di Batam. Rasa lontongnya sangat tajam, ditambah lagi rendangnya. Ini ada juga kentangnya. Kriuk-kriuk. Dasar guys. Nah ini kita coba dagingnya, daging rendangnya. Luar biasa. Jadi guys, rendang juga ada di tanah Melayu, dicampur dengan lontong. Duh, memang sadu. Hai, tak tengok lalu nampak. Serundeng, namanya unik dan khas sekali, Melayu sekali. Terbuat dari beras ketan atau beras puluh.
mulutnya lah. Dan ada kriuk-kriuk. Mungkin ini yang di topping di atas ini yang kriuk-kriuk, ada bibis ya, bibis halus. Dasar guys, memang ini legendaris nih yang di rumah saya. Beda dengan serundeng yang biasa dan pernah saya makan. Mau beli oleh-oleh untuk dibawa ke rumah atau pulang kampung, ada banyak di Melawa. Kalau kita datang ke Batam, oleh-oleh Batam itu banyak dan bermacam-macam. Melawa menyediakan juga banyak oleh-oleh. Khasnya adalah ini, kerupuk gonggong keripik kari. Jadi gonggong itu siput laut yang ada di Pulau Riau, kemudian diolah menjadi kerupuk, ini dia, kerupuk gonggong. Dan ini juga ada sotong masak hitam, itu biasa. Tapi sotong masak hitam dibuat kerupuk, luar biasa. Ini sotong, tintanya warna hitam dicampur, lalu dibuat menjadi kerupuk. Oke guys, kita sekarang naik ke lantai 2. Bahwa di lantai 2 ini adalah tempat yang paling cantik, paling bagus untuk melihat panorama di luar. King Business Center yang terletak di jantung Kota Batam. Untuk makan minum bersama relasi, kawan dan handai yang bersifat privacy, tersedia ruang VIP di lantai 2 ini. Juga bisa berkaraoke. Saya pun mau bernyanyi juga lah. Dengan mata ayahku, kekasih aku. Jangan lupa ke Melawa. Duduk bersama, minum teh tarik, makan nasi lemak, lontong sayur dengan rendang, serundeng, nasi kuning, dan juga tentunya beras. Wassalam.